aku semua syukur pada Allah. Saya bersama lagi dengan seorang adik angkat saya yang saya kenali lebih daripada 10 tahun. Inilah artis yang saya kagumi juga suara beliau, kerana suara beliau begitu lemak merdu. Inilah Azura Aziz. Nyanyi sikit sayang, nyanyi sikit. Demam cintaku sudah berlalu, rasanya segar di kalbu. Inilah Azura Aziz yang masih menting, kasi menting manis tu masih ada. Okey sayang, ceritakan perkembangan terbaru ini. Okey, nak bagi tahu memang dah lama ni rindu nak buat album baru. Jadi single saya yang terbaru di Setiap Mahumu sekarang telah didapat diterima di dalam satu TV series Seadanya Aku sekarang. Jadi anda tengok sekarang tengah hot Seadanya Aku. Nyanyilah sikit lagu tu. Lagu tu ya. Lagu tu bertajuk Di Setiap Mahumu. Okey, saya nyanyi chorus ya. Bila saat susah kau cari diriku, bila senang kau mula melupakanku, seolah tiada wujud. Gitu. Wow, okey. Apa rasanya Azura dah comeback semula ke dalam industri seni tanah air? Sebenarnya memang peminat Zura merupakan inspirasi untuk Zura terus melangkah dalam dunia seni sebab rindu pada peminat juga hadiah Azura pada diorang yang selama ni selalu menyokong, selalu bertanya khabar dalam Facebook, bagi mesej bila nak buat comeback, bila nak buat comeback. Jadi inilah masanya dan inilah hadiah untuk semua yang tunggu-tunggu selama berapa tahun tu. Jadi harap anda semua terima single terbaru Zura. Alhamdulillah. Okey sayang, selama ni lama yang menyepikan diri, ke mana you menghilang? Itulah nak kata, lepas kahwin tu jadi kita ikut suami. Sebelum tu kita kenalkan suami Azura yang handsome. Sayang. Suami Azura juga merupakan seorang penyanyi hebat yang begitu kata ramai juga pengikut dia di dalam menyanyikan lagu apa kata padang pasir. Okey sayang. Jadi juga Azura tak nak melengahkan lagi masa, mungkin insyaallah single yang terbaru juga bersama dengan suami saya. Lagu duet kita kami. Tajuk lagunya Aku Geram. Maknanya lagu tu dah ada. Lagu dah ada, cuma masuk vokal je. Jadi anda tunggu ya, ini akan menjadi fenomena insyaAllah. InsyaAllah. Maknanya lagu tu dah ada kan? Boleh tak nyanyi bersama dengan sang suami? Okay. Pasti mereka yang minat irama pada pasir inilah. Hello. Jadi yang surprise-nya, dia akan menyanyikan part Malaysia, dia Melayu. Jadi saya nyanyi Arabik. Ya gitu. Okay, can you sing together? Mana tu? Sebab dia belum lagi register. Sikit lah sayang, untuk peminat buat pasir ni. Sikit je sayang. Siang malam ku geram teret. Siang malam ku geram teret. Siang malam ku geram tak benar-benar tiada mungkin. Wow, memang pasti akan jadi viral lagunya ya. Tambahan you berduet dengan suami tercinta. Saya tahu, you are the first one. Kita bagi sikit. First one, exclusive untuk Wapak TV. Ada orang lagi tengah Wow. Okay sayang, macam mana perasaan apa Azura sekarang dah bergelar seorang ibu, seorang isteri dan sekarang dah comeback dalam industri nyanyi surat. Macam mana you nak bahagikan masa tu? Sebab anak-anak sebenarnya semua anak dah besar. Jadi yang pertama anak saya 16 tahun, yang kedua dia 17 tahun dan juga 15 tahun. Jadi mereka dah boleh buat diri. Saya sebenarnya dulu tu ingatkan nak membesar, dia membesar depan mata saya sangat busy sangat. Bila nampak alhamdulillah dia orang membesar dengan baik dan dia orang sangat faham. Dan dia excited suruh mak dia nyanyi balik, saya nyanyilah. Alhamdulillah ya, maknanya keluarga membagi sokongan ya. Okey sayang, ucapan Azura pada peminat yang sekasa memberi sokongan pada Azura. Pada semua peminat, Azura masih ingat anda semua dan Azura terima kasih pada semua yang masih menyokong. Jadi teruskan sokongan untuk industri muzik tanah air dan juga pada saya dan juga artis-artis 90-an yang lain yang sekarang ini pun tegah cuba nak mempertengahkan lagi kredit apa populariti dia orang. Jadi
jangan lupa sokong artis Marohan dan juga Azura Aziz. How to follow you dekat Facebook atau jadi, IG? IG Azura is Azura Aziz Official dan juga Facebook Azura Aziz. Jadi follow dan add friend. Thank you Azura. Abang-abang happy sangat jumpa dengan Azura. Yeah, thank kami you, doakan semoga orang Azura terus sukses. Orang kawan lama sangat ni. Memang sayang dengan saya sangat. Thank you so much. I love you so much. Okay, bye.